Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Ma'ruf Amin, bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dalam pertemuan itu, keduanya membicarakan berbagai masalah termasuk tantangan demokrasi terhadap nasionalisme. Ma'ruf Amin dan rombongan tiba di Keraton Kilen Yogyakarta pagi tadi. Dalam pertemuan, keduanya membicarakan berbagai masalah, khususnya tantangan demokrasi terhadap nasionalisme. Demokrasi selazimnya dilakukan secara proporsional dan berimbang sehingga tidak menimbulkan ketegangan dan salah paham. Dalam pembicaraan dengan beliau, banyak juga berdiskusi tentang berbagai masalah, termasuk tentang demokrasi. Ya, beliau harapkan agar demokrasi itu tidak merusak nasionalisme, tidak merusak keutuhan bangsa, sehingga demokrasi kita itu dilaksanakan secara proporsional dan berimbang sehingga tidak menimbulkan ketegangan-ketegangan di berbagai masalah. Kira itu harapan yang menurut saya sangat penting dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.